disebut tak memiliki komitmen pada Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan, dia minta, gue nggak pernah nolak. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Presenter sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan mengakui masih menyimpan perasaan terhadap Ayu Ting Ting. Ungkapan hati Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting disampaikannya bersamaan dengan membahas masa lalunya. Dalam penjelasannya itu, Ivan Gunawan berbicara tentang masa lalunya yang sulit untuk menentukan komitmen. Rupanya, Ivan Gunawan sejak sekolah menengah pertama SMP, hanya menyukai seseorang wanita, yakni penyanyi Rosa. Semua hal itu disampaikan Ivan Gunawan dalam acara Brownies Trans TV yang dipandu Ayu Ting Ting dan Ruben Onsu. Selain itu ada Deddy Corbuzier sebagai host tamu. Mendengar penjelasan Ivan Gunawan tentang arti sebuah komitmen, Deddy Corbuzier akhirnya buka suara. Lo takut memiliki komitmen kalau nggak ada duitnya, ucap Deddy Corbuzier sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com di kanal YouTube Brownies Trans TV yang diunggah pada Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Sontak, Ivan Gunawan menanyakan maksud perkataan dari Deddy Corbuzier tersebut. Maksudnya nggak ada duitnya, tanya Ivan Gunawan. Bukan menjawab, Deddy Corbuzier justru menanyakan kembali pada Ivan Gunawan. Ini Brownies komitmen bukan? Ujar Deddy Corbuzier. Tentu saja, seorang Ivan Gunawan memiliki komitmen di Brownies tempat dirinya bekerja. Ya karena kan gue kerja, ungkap Ivan Gunawan menegaskan komitmennya. Memastikan komitmen dari Ivan Gunawan, Deddy Corbuzier lalu menanyakan seadainya ia tadi bayar apakah akan tetap berkomitmen. Berarti lo di Brownies kalau nggak dibayar mau? Tanya Deddy Corbuzier. Mau. Gue sering diajak kerja sama Ruben nggak dibayar juga datang, jawab Ivan Gunawan. Ternyata dalam pekerjaan, Ivan Gunawan memiliki komitmen yang tinggi meskipun ia tak dibayar sepeser pun. Selanjutnya, Deddy Corbuzier kembali menanyakan komitmen pada Ivan Gunawan, tetapi komitmen terhadap Ayu Ting Ting. Oke berarti kalau kerjaan oke ya, kalau Ayu enggak ya, tanya Deddy Corbuzier. Tanpa pikir panjang, Ivan Gunawan mengatakan bahwa komitmen pada Ayu Ting Ting cukup besar. Sayang. Sama dia Ayu Ting Ting, juga sayang. Ucapnya. Ivan Gunawan pun menegaskan jika Ayu Ting Ting meminta apapun darinya akan ia penuhi. Gue juga Ayu minta apa juga gue enggak pernah gue tolak kok, tandasnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.